Ini kuahnya ya. Kuah opor itu, Pak ya. Kuah opor. Wah, harum ya baunya. Ini yang bikin tambah sedap ini. Tambah sedap pol ini. Ya tambah gurih. Ini tadi bukanya jam berapa, Pak? Barusan masuk. Jam 11. Jam 11 ya. Nanti sampai jam berapa? Sampai insyaallah ya, saat bisa kadang jam 5. Ya pasti sampai jam 7. Biasanya hari Minggu ini, Mas. Udah habis ya semua ya. Berarti jenengan paling laris di sini ya. Masih nunggu, Mas. Alhamdulillah, Mas, rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya sudah berada di San Kabupaten Rembang lagi, mau menikmati lontong tuyuhan Jeng Rahayu yang kemarin sempat didatangi oleh Pak Gubernur Ganjar Pranowo dan Pak Bupati Rembang, dan juga banyak artis-artis juga yang sudah kesini. Untuk lokasinya nanti tak kasih link Google Map di kolom deskripsi aja. Mari dok, mari kita dokumentasikan. Ini rame banget. Niki sampe kalian apa, Bu? Iki ketoke enak iki. Uritan. Namanya apa? Jeng Rahayu gitu. Iya, Jeng Rahayu gitu ya. Kemarin ada jualan malah diborong ya. Oh, diborong aja, alhamdulillah ya. Iya. Berarti langsung pulang, Mbak? Langsung pulang. Kuah ini, kuah itu, merah merona ya. Iya, cantik. Kayak bakule ya, Bang. Cantik kok bakule, Lur. Iya. Yang bikin kita porsi berapa ya? Porsi, Mbak? Satu porsi 15. 15.000. Mantap. Mantap. Ini penjualnya, teman-teman ya. Dengan Mbak Jeng Rahayu sendiri ya. Iya. Sudah lama Mbak jualan, Mbak? Sudah mulai 2003. 2003. Untuk bukanya mulai jam berapa, Mbak? Bukanya jam 11 sampai jam, kadang sampai jam 7 malam, Mas. Tapi tidak ramai ya, jam 5 dah. Setiap hari jualan? Tiap hari jualan. Wah, wow, tanpa libur ya, Mbak. Dari cuan terus berarti, Mbak, iya ya? Alhamdulillah. Dan ini kemarin katanya hampir, itu ya, habis didatangi Pak Gubernur ya? Iya, Alhamdulillah Pak Gubernur. Pak Ganjar. Pak Ganjar. Wah, tambah viral. Alhamdulillah. Sama bupatinya juga. Iya. Bupati Rembang juga ya. Iya. Alhamdulillah. Ini, Mbak, sehari habis berapa ekor ayam, Mbak? Ayam 15, Mas. 15 ekor. Pakai ayam kampung ya? Kampung. Untuk harganya berapa nih, porsi? Satu porsi 15.000. Wah. Sama es teh 3.000, 18.000. Ini lontong tuyuhan ini kuahnya apa? Opor sama lodeh apa gimana? Opor. Opor gitu ya? Opor tapi langsung pedes. Langsung dipari cabai, Mas. Oke. Lontong tuyuhan Jeng Rahayu. Jeng Rahayu. Oke, matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibungkus harganya juga sama, Mbak? Sama. 15.000. Oh. Iya, apa, Mbak? Beras ini. Kadang enggak seneng daging kepala sih. Mbak, ini jeruan, Mbak ya? Jeruan. Wah, iki lur-lur. Mantep iki jeroane iki lho. Iki lho. Oh. Sama iki kuritan ya, Mbak, ya ono kuritane. Oh, ini. Tapi dibungkus. Oh, udah dimasuk ke situ. Ini dipotong langsung telurnya kelihatan. Enggak itu. Ya, nanti aku pesen itu. Sama aja. Oh, mantep, aku juga mau itu. Mantep itu enak. Okay. Namanya gotro, bukan? Gotro. Gotro. Gotro namanya. Gotro. Ndok nom gotro. Lah ngono iki ditokkan to, Mbak? Dari mana? Dari Lasem. Oh, ring ke sini ya? Langganan. Gimana rasanya, Bu? Rasanya gimana? Enak ya? Gurih, pedes. Waduh. Ini sama keluarga semua ini ya? Oh. Wah, foto mantap-mantap ini. Dadah, Mas Nyas. Paling enak dadah, Bu. Empuk, Lur. Dadah, kerongkong. Ada tatunya enggak, Mas? Gak ada tatunya, kosong tatunya. Apa, Mas? Tato. Tato siapa? Gak paham, Mbak. Mbak Reva yang paham? Iya, hanya Mbak Reva yang tahu. Mantep, Lur. Mantep, ya?
Ini lontongnya juga unik ya. Ini iya. Enggak lonjong kayak biasanya nih. Segitiga, Mas. Agak segitiga ini. Iya, khas. Khas ini memang ya? Iya, khas tuyuan. Kayak kerucut gitu. Alhamdulillah. Masayana apa, Mas? Kiri juga. Sini kanan kiri. Ayam kampung, Mbak ya? Kampung asli, Mas. Kampung mana, Mbak? Kampung jeruk. Jeruk, Mas. Ramai banget teman-teman ya. Ramai banget ini pas jam makan ya. Jam makan siang. Jam makan siang. Enggak dapat tempat duduk ini kita. Jam makan siang kegiatan. Masuk ke keranjang ini tadi full Pak nggih berarti. Nggih. Ini sekarang semene tok iki. Oh, karena diserbu terus Jeng Rahayu ini. Mbak, aku dibuatin, Mbak. Iya. Heeh. Kenapa, Mas? Itu pakai telur itu loh, Mbak. Gotro. Ah, gotro. Ya, telur muda. Gotro. Gotro apa ora gotro? Gotro. Ini kalau misalnya nambah lontong etok, Mbak, satune berapa ini? 3.000. 3.000 ini ya. Wah, lur. Iki sing marai ngiler. Bayangkan kayak. Kemacer aku. Kasih ngoten apa? Potong kese. Pak, jadikan satu ya, Mas? Nah, jadikan satu apa semua, Pak. Jadikan satu ae. Terus tambahne, Mbak. Apa? Kepala. 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 Blutru enggak ada, Mbak? Nanten. Blutru ya, tambah blutru. Iki lur. Nah, iki. Sedia dua iki ya. Sedoke satu wae. Satu wae. Engko kan suap-suapan. Mantap. Romantis lho. Oh iya no. Pasangan iku. Wah, sogre lur. Nah, iki piro Mbak berarti aku hitungan iki? Ayame kan 3 12 kali 3 36 tambah lonongnya 3.000. 39 ya. Iya. Oh, 39 wis iso marai kuwentul-kentul marai kuwenceng gulu iki. Gulu on dhisik pasteno. Gulu anakonda. Gulu sing ndi sing binteng. Puas kamu, puas. Puas. Wow, ini aku pesen banyak banget ini lauknya ya, teman-teman ya. Ini tadi 3 lauk jadi 1. Jadi lauknya ini hitungannya per lauknya ini 12.000. Jadi ini 12, ini blutur 12, terus gotronya ini, telur gotronya ini juga 12.000. Jadi 36 tambah lontongnya ini 3.000 berarti jadinya 39.000. Ini aku seneng banget ya, bawang gorengnya ini banyak banget. Jadi ini aku yakin ini tambah sedap nantinya. Langsung saja, gak usah banyak cincong, aku udah lapar banget ini. Cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Madang sih lor. Kepalanya ini. Wah. Ini mau ngambil pesenan.
Jadi ini ayamnya ini pakai ayam kampung ya, gurih banget. Terus kuahnya ini teman-teman, ini termasuk salah satu lontong tujuan dengan kuah yang paling kental sih yang pernah aku temui. Ini kuahnya kental, santannya banyak ini. Gurih banget, sedap banget, creamy-creamy gitu loh. Terus ini gerutrunya tadi ya. Gurih banget. Ini rasanya benar-benar maklak-lak jam-jam. Wow. Recommended. Harus dicoba. Ini salah satu yang terenak yang pernah aku makan. Orang Indonesia itu makan tanpa kerupuk itu kurang sempurna. Ayo kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Telurnya. Bener. Kuahnya kental banget. Lain daripada yang lain. Alhamdulillah teman-teman, terima kasih teman-teman yang sudah menonton ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Bila teman-teman suka pada episode kali ini bisa dikasih like, kalau tidak suka bisa di dislike. Segala pertanyaan, kritik, saran, rekomendasi tempat kuliner selanjutnya bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan subscribe. Secara apabila videonya bermanfaat, sampai jumpa di video berikutnya. See you the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padang sik lur.